Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hamizan. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang survei lingkungan belajar ya. Di sini saya akan berikan tutorial cara mencetak kartu login di survei lingkungan belajar ini. Oke, kita lanjut saja teman-teman ya. Kita langsung. Di sini silahkan teman-teman akses. Ini nama websitenya dashboard slb.kemdikbud.go.id ya. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan di sini saya lihat dulu ya teman-teman, dimohon diperhatikan di sini jadwal untuk percetakan kartu login sesuai jadwal yang telah ditentukan ya. Jadi kalau belum bisa dicetak berarti belum jadwalnya teman-teman ya. Di sini semoga sekarang ini jadwal saya ya. Saya akan coba login dan cetak. Oke, kita klik yang ini ya, login SSO. Nah, di sini silahkan teman-teman masukkan user dan password yang telah didaftarkan di website SDM Data. Nah, kalau teman-teman sudah masukkan user dan passwordnya yang sudah didaftarkan atau akun yang di SDM Data itu, di sini silahkan klik login ya. Oke, kita klik login. Kita tunggu sebentar di sini. Nah, ini. Oke, nah. Maka dia akan langsung terbuka ke halaman ini ya. Ke halaman login kita. Nah, dan di sini ada nomor token kita di sini. Dan di sini NPSN kita, di sini nama gurunya, di sini nomor NIK-nya, di sini tanggal lahirnya dan di sini jenis gurunya. Nah, dan di sini yang kuning ini ya, cetak individu ini dicetak secara satu per satu. Kalau mau dicetak secara keseluruhan, silahkan teman-teman klik cetak kartu SLB ini. Survei lingkungan belajar ini, oke? Kita klik saja yang ini ya, biar langsung dicetak sekaligus. Kita klik. Nah, di sini dia akan secara otomatis untuk mendownload ya, ini kartunya yang ini. Ini tergantung aplikasi untuk mendownloadnya. Kalau teman-teman menggunakan IDM, dia akan langsung terdownload sama IDM. Oke, ini sudah selesai ya. Saya akan coba buka. Saya klik dua kali. Oke, nah inilah bentuknya ya teman-teman. Bentuk dari kartu login survei lingkungan belajar. Nah, dan di sini ada langsung ditulis nomor tokennya, nama responden, nick-nya, isi sesuai KTV di Dapodik. Oke, inilah bentuk dan rupa dari kartu survei lingkungan belajar ini. Oke, di sini banyak 3 lembar nih, tergantung banyak gurunya ya. Dan tokennya ini tanpa huruf U. Ya, tanpa huruf U. Oke, teman-teman, itulah tutorial cara cetak kartu login lingkungan belajar ini atau login survei lingkungan belajar. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru menemukan channel Hamizan ini silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan. Oke teman-teman, kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.